Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Hilmi Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sekiro School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue tidak akan membuat drama-drama dulu guys. Okay? Di video kali ini gue akan membuat karakter Kratos dari God of War guys. Kita langsung saja membuat karakternya itu. Jadi pertama-tama kita akan membuat karakter ini itu menjadi botak. Karena kan God of War, Kratos itu botak ya. Okay, kita langsung saja membuat. Nah, pertama-tama kalian harus mengganti dulu baju dia. Ini ke Operation Gown. Lalu kalian itu ke cara edit. Nah, ke karakter edit di sini ada Hair Edge. Oke, kita langsung saja ini pindahin si topinya itu ke atas banget, guys. Nah, setelah itu kan kalian tuh sudah membuat seperti ini, kalian tinggal pergi mengganti bajunya menjadi baju polisi. Pasti di antara kalian udah ada yang tahu ini cara-caranya, tapi ya gua ulangin lagi aja dah, takutnya nggak ada yang tahu gitu cara botaknya gimana. Kita langsung saja ganti ke police officer, bukan police officer yang dua, yang satu ya. Nggak tahu sih, bisa yang dua nggak tahu yang satu, tapi gua lihat di YouTuber yang lain yang satu police officernya. Mana sih police officer? Nah ini. Oke, kita langsung saja angkat si orang ini, kita ice orang ini. Nah, kita carry, kita ganti ke girl. Atau ganti ke siapapun juga boleh. Nah, bentar ya. Nih, lalu kalian juga angkat lagi si ini. Nah, kan setelah itu karakter kalian bakal kayak gitu tangannya. Lalu setelah itu bentar gua kesini dulu. Lalu setelah itu kalian turunin aja di sini dan kalian itu ganti baju, mau baju apapun kalian bakal botak kok. Langsung saja kita coba ya. Kita langsung saja ganti bajunya ke yang gym. Yang gym cloth atau swimsuit. Nah, kan si God of War itu si Kratos itu kan nggak pakai baju ya, pakai celana pendek doang. Oke, kita langsung saja berubahin dia ini ya. Berubahin dulu, pertama-tama kita berubahin warnanya. Warna Kratos itu warna putih gitu, nggak putih banget. Warna apa ya Kratos? Masa biru. Nah, kayak gini aja ya. Ini kan Kratos tuh warnanya kayak gini-gini ya. Ya, mungkin kayak ginilah. Atau nah ya, ya benar yang kayak gini aja dah. Karena putihnya tuh enggak putih kayak manusia gitu lah. Oke, kita langsung saja mengubah kembali lagi ke ini kamar ini. Kita mengganti celananya, swimsuit. Kepalanya kok jadi gini ya? Oh, sabar guys, bentar. Nah, gua tuh kalau seingat gua tuh lihat-lihat di YouTuber lain tuh materialnya gini nih. Bukan material. Material scale. Kita langsung saja pencet-pencet terus. Gimana ya? Gua lupa lagi. Iya, nggak lupa gue, ya udahlah, nggak apa-apa, kita langsung saja ganti kolornya lagi ke yang ini ya, yang tadi. Nanti gue tahu lagi mana caranya. Nah, abis itu kalian ganti aja kan celananya tuh warna coklat. Celananya, cloth 2. Yang ini tuh warna agak merah lah, merah kan ada merah-merahnya gitu, Kratos itu. Ya udah nggak apa-apa. Dan yang kolor pertamanya itu warna coklat. Coklat apa merah sih warnanya tuh? Aduh, lupa lagi. Mungkin warna coklat ya. Ya udahlah, warna coklat yang ini nih. Nah, yang ini aja ya guys ya. Oke, kita langsung emang kulitnya seputih ini ya gitu. Gua jarang lihat sih. Kita langsung saja matanya tuh kan ada bercak-bercak, bukan bercak sih, ada kayak tato gitulah di matanya tuh yang merah-merah itu. Jadi kan gua nggak tahu, bingung caranya gimana. Kita langsung saja pakai ini aja nih. Nah, yang kayak gini nih. Nah, kita cari yang merah. Tears, klik tears terus. Nah, ini yang merah kan. Ini bisa diperbesar gak sih? Posisinya bisa diubah-ubah nggak? Oh, nggak bisa guys. Ini yang merah banget. Nah ini nah poison lagi posisinya. Oh, nggak bisa. Oh ya sudahlah, segini aja. Kita angkat aja lah. Biar kayak nah kan agak mirip kalau gini. Sebenarnya sih ada satu sih, cuman sampai atas. Ini mah cuman segini, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Emang bentar guys, emang si warna kulitnya gini gitu? Ini terlalu putih apa gimana sih? Ya sudahlah, gak apa-apa dah. Koreksi aja guys kalau salah. Terus kalau ada mau penambahan, nanti kalian tinggal komen aja. Oke, kita langsung saja kasih senjatanya. Kita kasih senjatanya ini, Blade of Chaos ya. Blade of Chaos itu senjatanya. Oke, kita cari Blade of Chaos, bukan cari scalpel aja. Nah, ini scalpel mirip banget. Kayak ya sedikit mirip lah. Ini mirip gue sih. Ya kalau nggak mirip ya nggak apa-apa, soalnya bingung mau pakai apa lagi. Oke, kita langsung saja. Nah, kayaknya nggak mirip sih. Atau kita pakai apa ya? Kita cari yang mirip-mirip guys. Kalian bisa komen aja ya. Kalau ada mau penambahan, kalian komen aja guys. Masa Kratos pakai yang kayak gini, aneh-aneh banget dah.
Masa pakai kipas Kratos? Aduh, rusak merusak ini. Apa pakai ini aja ya, senjata ini aja? Soalnya ini senjata ini nggak bisa ada di left ini. Yang scalpel itu pasti ada di left. Ada left, ada right, ada. Kalau yang pisau ini nggak ada di tangan kirinya. Ya sudahlah, scalpel aja ya biar sama gitu. Oke, kita ilangin dulu itemnya, kita langsung pakai scalpel. Masih scalpel tuh. Nah, ini scalpel. Kita reset pose karena ya nggak mungkin Kratos motong-motong kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja perbesar dulu. Segini cukup besar atau kurang, guys? Apa segini? Mana ada segini? Ya sudahlah, nggak apa-apa, ini nggak sama juga dah. Yang penting Kratos lah. Kratos palsu. Oke, kita langsung saja ini ke atasin. Nah, segini biar kita langsung ke bawahin. Tet, kita putar. Habis itu putar ke sini. Nah, kita angkat lagi. Masa Kratos bawa yang kayak ginian ya? Aneh ya. Aduh aja, tapi ya sudahlah. Tidak mengapa lah. Nah, apa kurang gede, guys? Mungkin segede gini ya biar agak keren lah Kratosnya. Apa kita kurangin? Nah, okelah, segitu aja dah. Warnanya tuh warna merah aja. Ini mah kayak punya bobo-bobo ya. Ini berisik banget motor. Oke. Nah, yang mana ya? Maunya yang warna merah aja. Masa Blade of Chaos gini ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting ada pedang lah. Oke, kita langsung saja left hand, scalpel. Nah, kalian kalau mau ya koreksi aja kalian ya. Oke, siap, mantap. Nanti kalau kalian ada sesuatu yang keren, bang, tambahin ini, bang. Nah, kalian komen aja. Nah, kok gitu? Sip. Nah, harus yang ke tengah ternyata. Kita langsung puterin lagi. Puternya ke bawah. Biar cepat. Nah, gini kan bagus. Nah, ini apakah ini mirip Kratos? Kan Kratos itu badannya besar ya. Nanti gua perbesar badannya, bentar. Kita langsung saja kasih warnanya warna merah kayak Blade of Chaos. Nah, gini aja dah. Ini kayak pedang Boboiboy gua ya, guys ya. Aduh, tapi itu juga Boboiboy gua lihat di konten kreator lain sih. Soalnya gua nggak bisa buat kayak gitu, gua nggak bisa buat semirip kayak gitu. Lihat aja, ini si Kratosnya tuh kayak gini, kerempeng. Oke, kita ambil ini nih, ambil yang namanya Zabuton. Jadi kan biar duduk. Ini juga gua tahu dari YouTuber lain. Gak tahu sendiri cara memperbesar karakter kayak gini. Kok banyak motor ya? Tiba-tiba banyak motor ya? Pas tadi gua kagak record, kagak banyak motor. Emang gitu ya, aneh bet. Oke, kita perbesar badannya. Kratos tuh tinggi, guys. Gak tahu. Masa panjang, masa panjang? Bukan ini. Bukannya jadi error ntar. Aduh, please jangan. Sip, nggak error. Nah, ini badannya udah. Wow. Ini dia Kratos, kepala botak yang sangat kopong. Tidak ada kepala di belakangnya, guys. Oke? Nggak ada kepalanya tuh, kosong itu. Nah, itu mukanya kocak banget ya kalau lihat dari atas. Sudahlah, tidak apa-apa. Ini juga ada caranya sih, pakai topi aja terus topinya tuh diputar, guys. Tapi gua mau kepalanya kosong ini. Dia nggak ada otak gitu. Wow, udah mirip belum nih? Wow, Kratos versi Sakura School Simulator. Nanti gua bikin drama-dramanya, guys. Nanti lawan monster-monster kayak gitu ya. Kita kan kameranya nggak enak, ini kita ubah aja kameranya biar enak. Kita coba ya. Ini kerikut gak? Kalau gak kerikut kurang ajar banget emang. Gua pernah ya ngerikut lama-lama tapi gak kerikut itu buset. Bikin kesal banget gua asli. Nanti kita uji coba ya ngelawan Yakuza. Apakah Kratos bisa menghancurkan Yakuza? Bisa membunuh Yakuza? Oh my god, ini Kratos besar banget. Hey, aku Kratos. Kepalamu hilang loh. Loh, bos. Kepalamu ketuker gitu sama kepalaku. Kepalamu hilang, kesian banget ya kepalanya hilang. Kratos. Hey, aku Kratos nih. Ini Kratos kocak nih, guys ya. Kita coba ini nih pose modenya nih. Kita lihat. Mana ada Kratos gini nih? Hey. Ini emang Kratos kayak gini gitu, guys. Astagfirullah. Aneh banget ini Kratosnya. Kratosnya ini terlalu aneh, guys. Oke, ini pedangnya kalau menurut kalian mending pakai yang pisau itu atau kalau pakai yang pisau itu cuman satu, guys. Cuman bisa di tangan kanan doang, nggak bisa di tangan kiri. Kalau pakai scalpel ini bisa di dua-duanya. Mending yang mana? Ayo, menurut kalian mending yang mana? Kratos makan ini, Kratos makan takoyaki ini pesan makanan, masa Kratos pesan makanan ke sini?
Harusnya Kratos makan apa sih, Kratos guys? Kratos makan apa sih guys? Oke, ini apakah Kratos kuat ditabrak mobil? Kita lihat ya, apakah Kratos kuat. Oh, ini Kratos aneh. Kratos mati tertabak mobil. Tertabrak lagi. Oke. Okay. Nah, kalau kalian mau kuat, kalian tuh tinggal pergi ke sini aja. Kita membeli sesuatu kekuatan dari mbak-mbak ini. Nah, nanti si otomatis Kratos ini kayak kuat banget gitu ya. Nah, tapi gak sekuat itulah. Pokoknya kuat lah, gak sekali tabrak mati. Ya, lihat ya. Kalian mau lihat gak? Nih, gak sekali tabrak mati. Halo mobil, aku mau menabrakkan diri. Aku udah Kratos nih. Aku Kratos kan, Kratos pasti otomatis kuat. Masa ketabrak mobil atau ini Kratos ini mati? Kita lihat. Nah kan, jadi kuat gitu. Kepalanya digitu. Oh, aman. Nah kan, jadi lumayan kuat kan guys. Terus komen ya. Air matanya kok hilang ya? Bentar. Lah, air mataku kok hilang. Yang mana ya? Nah, yang tebal. Kita ke atas sedikit, guys. Kok jadi gini ya? Lah, kok jadi gini? Kok beda dari yang tadi? Hah? Nah, ini lumayan mirip. Tapi enggak sih, sama aja sih. Ih, kok jadi aneh ya? Lah, kok makin maju? Lah, sudahlah, kita coba majuin lagi. Ah, udah jadi aneh nih, harus ulang lagi. Enggak. Nih coba nih. Kita masukin. Nah, kita turunin. Kita keluarin. Keluarin ke bawah, pencet bawah. Nah, this is Kratos. Nah, oh my god. Air mataku sudah ada lagi. Oke, kita langsung saja ke sini. Halo anak-anak, apakah kau mau ditonjok oleh Kratos? Kita coba ya. Kratos ini naik serodotan. 1, 2, 3. Wih, aku Kratos. Sip. Coba Kratos ini bergelut ya. Bergelut sama orang di sini. Kan Kratos ini kalau lawan dewa-dewa kan, dewa-dewa kuat ya. Ini nih, ini macam-macam ini nih. Seorang ini banyak kekuatan, bisa membakar. Apakah Kratos bakalan kuat? Lah, enggak kena. Nah, tuh kan otomatis disembur. Ternyata Kratos enggak kebakar, guys. Kuat tuh. Enggak gampang mati kalau beli kekuatan dari mbak-mbak yang tadi. Ih, kamu kucing ya? Hah? Mau mati kamu ya diinjak sama Kratos, berani-beraninya. Ih, kok kucing kuat ini? Kucingnya ini panas banget. Udah kucing, maafin aku ya. Oh, dia nyemburin dari jauh. Mana bisa kena. Oke lah guys. Oke guys, videonya sampai di sini dulu aja. Kok air mata gua hilang lagi ya. Oke guys, videonya sampai di sini dulu aja dan bye bye. Sampai bertemu lagi di next video. BTW, kalau kalian ada saran, Bang, pakai ini, Bang. Bang, pakai itu, Bang, biar agak mirip Kratos gitu. Kalian komen aja. Oke? Okay? Sampai bertemu lagi di next video. Nanti gua bikin drama-drama ya. Bikin drama-dramanya. Thanks for watching.